tersisa. Noken, piston, seker, semuanya standar. Saya cuma main. Oke, okay, welcome to YouTube Manek Racing Indonesia. Sekarang udah di event IDW 2020 di tepatnya di Lanut Gading Wonosari. Kita akan ngobrol nih sama juara di kelas FFA, di kelas FFA tadi ya. Kita akan ngobrol sama pembalapnya nih. Ayo ikuti terus guys. Oke, okay, sekarang kita udah bersama satu pembalap yang tadi menjuara di kelas FFA nih. Halo, selamat siang. Siang. Apa kabar, Om? Baik, baik. Dengan siapa? Sultan Herek aka Keyboard 129. Sultan Herek. Mungkin are-are Jawa Timur itu udah nggak asing lagi ya sama nama Keyboard. Oke. Okay. Tadi Om BSM dapat berapa tadi, Om? 9,5 berapa gitu, saya lupa. 95 jarak 402 ya. 402. Guys. Nah, itu ini motornya seri apa nih, Om? Ini Kawasaki ZX10R tahun 2018. ZX10R. Temnya 95, guys. Spektakuler. Mencakan rekor tahun sebelumnya. Mencakan rekor. Ya, tahun kemarin 9,6, alhamdulillah ini 9,5. Tahun ini udah memecahkan rekor di awal tahun ya. Awal tahun udah memecahkan rekor, istimewa guys. Target saya sebenarnya itu ngejarnya ke 9 kecil. 9 kecil. Tadi ada kendala enggak sih, Om, pas bawa gitu, Mas? Jadi kemarin itu sebenarnya saya ada masalah di kopling. Jadi kopling saya itu sempat terbakar karena saya masih penyesuaian. Ini kan pakai settingan baru. Oh, iya. Jadi kopling semua baru dan saya tidak ada latihan karena saya domisili di Kalimantan, ada kerjaan. Akhirnya ya udah saya turun apa adanya. Pas kemarin latihan sempat kacau. Jadi saya jujur dari siang sampai malam saya tidak ada senyum. Enggak ada senyum. Karena, jadi sepaneng gitu. Iya, sepaneng. Dan akhirnya tadi pagi ya sudah apa yang dipikirkan tadi malam itu langsung dicoba tadi pagi. Ya sudah, dalam hati kalaupun kalah ya sudah, kalaupun menang ya sudahlah gitu loh. Tapi enggak ada target mecahkan rekor karena memang sudah tahu ada trouble. Tapi alhamdulillah rezeki ya. Ya rezeki. Kenapa? Tadi saya jujur pertama kali main pun juga sempat khawatir kampas saya enggak tahan. Tapi enggak taunya setelah dengan tim, dengan mekanik semuanya bersatu, kita saling berdiskusi. Alhamdulillah keraguan saya akhirnya terjawab. Aspalnya nih menurut Om, kan biasa main di Jawa Timur, Om. Ya, untuk hari ini khususnya cuacanya bagus, tekanan ban kita juga bagus. Saya tidak perlu burn out. Hari ini saya tidak ada burn out sama sekali dan ban tidak ada spin. Iya benar-benar. Ya. Jadi mulus gitu ya, Om. Mulus, alhamdulillah mulus. Nah, buat harga motor ini, Om, berapa sih, Om? Sekitar berapa gitu, Om? ZX10R gini, Om. Sungkan saja. Sekitar berapa itu, Om? Kalau saat saya beli on the road-nya 460. 460 juta. 460 standar. Standar. Itu buat modifnya sampai seperti ini, Om. Wah, kalau modif dari awal beli sampai sekarang motor satu lagi. Separuh lah. Separuh. Tapi nyicil bertahap. Ini buat menjelaskan, Om, keistimewaan motor ini apa sih, Om? Saya pertama kenapa milih Kawasaki ya dikarenakan harga belinya pertama masih oke, terjangkau. Dan harga spare partnya yang kalau se-Indonesia mungkin paling murah lah. Oh, paling untuk, murah. Untuk di kelas Muge. Ya, makanya saya lebih condong ke ini dan barang part orinya pun terjamin ada. Ada. Ya, jadi kita enggak perlu repot-repot pesan dari luar. Impor gitu ya. Ya, Om. Itu buat spek nih, Om, kayak
part-part apa aja sih yang menempel di motor Om Gibet ini? Yang pasti yang pertama peleknya saya ganti pakai rotobok. Rotobok full karbon kan? Full karbon. Terus dari knalpot saya pakai Austin Racing. Austin Racing. Tapi belum full sistem, masih 3/4. Oh, 3/4. Ya, nah. Jadi sebenarnya potensi motor ini belum saya keluarkan sepenuhnya. Oh, berarti masih step by step. Tuh guys, belum sepenuhnya nih. Bayangin belum sepenuhnya aja udah mencakan rekor nih guys. Dan saya joki sendiri. Berat saya 70 kilo ditambah lagi wear pack 10 kilo berarti 80 kilo saya. Joki sendiri. Alhamdulillah saya bisa ngalahin joki-joki yang beratnya 40 kilo. Aduh, istimewa guys, spektakuler ini bener-bener. Nah, terus selain itu apalagi nih Mas, Om, keistimewaannya motor ini Om? Dilengkapi sistem apa gitu? Jadi saya tahun ini saya menggunakan settingan terbaru. Saya mencoba suasana baru karena di merek yang sebelumnya saya sudah menggunakan 5 tahun. Jadi ya saya rasa ya saya inilah nyoba yang baru lah. Nah jadi ini saya menggunakan ECU Flash. Namanya ECU Flash, jadi tetap pakai ECU standar. Tapi kita bisa buka semua sistem yang ditutup, dikunci oleh pabrik. Ya. Istimewa nih guys. Oh ini kalau bukan orang yang benar-benar paham ini bakal sulit nih. Bakal salah setting sedikit malah motornya rusak. Jadi, gitu ya. Jadi jujur ini satu perjudian besar juga buat saya. Karena pertama apa? Ini pertama kali saya bawa pakai settingan baru, ECU Flash baru, dan tidak ada saya pakai nyeting. Tidak ada waktu, tidak ada nyeting sama sekali. Jadi sebenarnya di seri pertama ini, di race pertama ini saya sebenarnya berjudi. Dalam arti berjudi ini, saya nggak berharap besar. Mau kalah ya sudah, nggak apa-apa karena saya masih meriset program baru. Kalaupun menang ya alhamdulillah lah. Nah jadi tinggal PR nanti berikutnya apalagi dan apalagi. Jadi sebenarnya juga hari ini saya tuh pakai ban slick. Tapi kenapa ban slicknya nggak jadi ya? Karena kemarin kampas saya itu sempat habis. Oh habis. Habis dan akhirnya ya sudah saya nggak kepikirkan pakai slick, pakai ban yang ada aja lah gitu. Makanya tadi saya bilang, saya turun yang kali ini tuh masih belum saya 100% belum. Belum sempat 100% nih guys. Coba kalau 100% mungkin timnya lebih kecil lagi ya Om. Ya, dan satu lagi, motor saya ini ZX10R tipe R biasa, yang dimana ini produksi massal. Mesin saya standar, tidak saya apa-apakan. Tidak pernah dibongkar mesin. Noken, piston, shaker, semuanya standar. Saya cuma main ECU. ECU. Jadi itu ya, semuanya standar ya Om? Semuanya standar. Jadi gitu ya. Jadi Om sebelumnya pembalap drag, balapan apa itu Om? Saya emang main moge dari dulu Om? Nah, saya dulunya main mobil, awalnya main motor, motor kecil. Tapi saya kalah. Karena apa? Bobot saya berat. Kalah sama yang kurus-kurus. Iya, benar. Akhirnya saya main mobil. Begitu main mobil sekitar 8 tahun, bosen, akhirnya vakum. Pas ada rezeki, coba moge. Nggak taunya jodohnya di moge. Jodohnya moge. Jadi dari dulu emang hobi otomotif ya Om? Iya, otomotif. Ke roda 2 khususnya. Oke. Oke, gitu ya. Udah ngobrol dikit sama Om Kibot. Next kita liput lagi. Semoga kita ketemu lagi di event moge selanjutnya Om. Dan minta dukungan dan doa agar kami, saya dan khususnya tim Herek Elit Jawa Timur, bisa membuat satu gebrakan yang dimana kita selalu bisa mencetak rekor detik untuk lebih kecil lagi. Ada nggak sih Om pesan-pesan nih buat para rider moge atau tim-tim moge atau pecinta moge di Indonesia nih Om, pesan-pesan Om? Jangan sungkan untuk bertanya ke kita atau kita bertukar ilmu, karena apa? Kita semua tujuannya sama, menjadi yang tercepat. Tuh guys, pesan dari Om Kibot buat para penghobi moge di seluruh Indonesia. Oke. Terima kasih Om atas waktunya ya Om. Tonton Maniac Racing Indonesia. Jangan sampai lupa tombol subscribe, like, and comment. Oke. Oke, udah. Makasih. Mana aset robot tahu? Belum melakukan start segera. Dia belum melakukan start. Tersisa 3 menit terakhir. Oke.
874 berjalan datang semua kelas secara overall. Ayo, lentanya kosong, diisi lentanya. Untuk overall di seluruh kelas di sini kita akan lepas bersama seluruh kelas langsung masuk semuanya langsung masuk ya. Kita lepas secara overall dua jalur. Nomornya berapa? Nomor start 4. Yes. Semua gembira ditentukan oleh pimpinan perlombaan. Bagi anda yang tidak bisa mengikuti start di sesuai waktu yang ditentukan, artinya kami tidak akan ada memberikan toleransi atau memberikan izin. Untuk pembalap superbike kita lihat bersama awan di atas sudah mulai tebal dan setelah superbike di belakang kita masih ada mobil. Kita mau kerjasamanya itu percuma ada setting motor setting kalau di lintasan basah overall semua lintasan kita atur. Jadi mau kerjasamanya, terima kasih. Thank you.